Pemirsa, penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Indonesia menuai sejumlah permasalahan, mulai dari manipulasi kartu keluarga, jual beli kursi, hingga aturan jarak zonasi. Hal ini membuat warga mengeluh karena banyak anak-anak mereka yang gagal masuk ke sekolah. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi polemik pendidikan di Indonesia. Mulai dari dugaan adanya manipulasi dan kecurangan hingga banyak aduan dari masyarakat yang mengeluh anak-anaknya sulit mendapat sekolah. Sistem zonasi seperti ketentuan wilayah domisili dan selisih perbedaan usia hingga jual beli kursi yang terjadi di dua provinsi yakni Jawa Barat dan Banten menjadi penyebab carut marut seleksi PPDB tahun ini. Data menunjukkan sebanyak 50% siswa gagal lolos PPDB di Indonesia. Lantas bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Apakah perlu sistem PPDB ini dievaluasi? Ya untuk membahasnya lebih lanjut kami telah bersama dengan Indra Karismiaji selaku pengamat pendidikan. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Indra, apa kabar Pak? Selamat siang Mas, kabar baik. Baik, kita langsung saja membahas aturan zonasi dan beberapa aturan karut-marut yang ada di dalam PPDB ini. Kita mulai dari zonasinya dulu karena ini yang membuat banyak orang tua pusing, murid-murid juga pusing karena tidak bisa masuk sekolah yang padahal notabene-nya ini jaraknya tidak begitu jauh dari rumahnya. Kalau dari Zonasi sendiri, Pak Indra melihat seperti apa. Karena ada banyak sekali oknum yang tidak bertanggung jawab bermain di belakang aturan ini. Zonasi ini mengutak-ngatik jarak sehingga banyak membuat siswa ditolak. Sebetulnya problem utamanya bukan di aturan zonasinya. Karena harusnya kebijakan publik itu, pelayanan publik itu memang harus berdasarkan zona. Jadi sambil contoh deh, pelayanan publik yang lain, kelurahan misalnya. Kalau kita tinggal di daerah A, di zona A, kita ngurus KTP kan pasti di, di kelurahan A kan? Kita nggak mungkin kita mau ngurus KTP di kelurahan favorit gitu. Yang tepatnya di B atau di C. Jadi sebetulnya secara eh, manajemen pengelolaan pelayanan publik sudah benar dengan zonasi ini. Yang menjadi problem adalah jumlah sekolah, jumlah bangku yang disediakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan jumlah anak Indonesia yang siap untuk bersekolah. Kan di sana problemnya. Jadi hmm. memang problem mendasarnya pemerintah itu belum melaksanakan kewajiban konstitusional seperti yang tertera pada Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya jelas kok. Setiap warga negara, setiap warga negara ini kan berarti mau di kota, mau di desa, mau di pulau, mau di hutan. Itu semuanya kan harus, ya, harus mengikuti pendidikan dasar. Jadi, minimal itu harus mendapatkan pelayanan SD dan SMP, dan pemerintah wajib membiayainya. Hmm. Itu di konstitusi kita bunyinya seperti itu. Dan memang juga, kalau kita bicara hak asasi, hak asasi manusia. Pendidikan itu juga bagian dari hak asasi manusia. Ini yang belum dipenuhi oleh pemerintah. Ini yang membuat tujuh tahun PPTB zonasi ini diberlakukan selalu membuat ricuh, selalu membuat gelisah, dan sama sekali tidak ada uh, komitmen dari pemerintah untuk membenahinya. Kita nggak dengar ada pernyataan dari Mendikbud. Kita nggak mendengar pernyataan dari presiden. Mm -hmm. Yang ada malah presiden mengolok-olok program. Pemerintah terdahulu yang sukses untuk membuka akses, hmm. yaitu SD Inpres. Beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi malah mengolok-olok saat beliau ditanya kenapa IKN itu harus eh, tenaga asing yang jadi pengawasnya. Beliau mengatakan emang mau. Kalau kualitasnya kayak SD Inpres, hmm. wah ini berarti Presiden kita nggak paham kalau program SD Inpres itu bukan masalah gedungnya, tapi masalah membuka akses pendidikan, melaksanakan kewajiban konstitusional pemerintah, memberikan hak asasi, memberantas buta huruf, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang paling penting justru malah dampaknya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hmm. Dan ini sudah dibuktikan dengan hasil riset yang dibuat oleh seorang warga negara Amerika namanya Esther Duflo yang membuat riset tentang SDG Impress dan Beliau menang hadiah Nobel bidang keuangan, bidang ekonomi. Hebat nggak? Jadi kita sudah punya program yang berhasil, tapi nggak ingin dikembangkan. Kan harusnya kalau memang mm -hmm. presiden kita ini serius membangun SD unggul fokusnya bikin SMP impress dong. SMA impress dong. SMK impress dong. Bukan bikin kereta cepat, bukan bikin IKN, bukan gubernur malah bikin Baik. patung. Hmm. kan itu yang harus kita bicara masalah prioritas. Hmm. Baik, jadi pemerintah harus fokus pada prioritasnya ya. Tadi yang sudah dikatakan Pak Indra juga murid kita sangat begitu banyak, tetapi infrastruktur kemudian SDM-nya ini mungkin tidak bisa menyamakan dengan jumlah murid kita. Nah. Membahas lagi tentang PPDB dan zonasi. Kalau begitu, saya ingin masuk ke jarak, ya, karena belum lama ini ada salah satu warga dari daerah Tangerang yang membawa meteran dari rumahnya sendiri. Beliau mengukur langsung, ini niat sekali, ya, saking ia ingin detail apakah... Rumahnya tidak masuk zonasi. Ia melakukan pengukuran dari rumahnya ke sekolah. Yang sudah ia lakukan bahwa jarak dari rumah ke sekolahnya adalah kurang lebih 400 meter. Dan ini seharusnya sudah masuk ya dalam zonasi sekolah incaran dari anaknya atau saudaranya. Tetapi dari pihak sekolah ini malah menolak karena alasannya adalah tidak masuk zona dari sekolahnya. Terlalu jauh artinya. Kalau idealnya... Sebetulnya zonasi ini aturannya berapa kilometer sih Pak Indra dari rumah ke sekolah yang betul-betul bisa lebih menjangkau ya antara siswa dan sekolahnya sendiri Pak Indra? Nggak bisa disamaratakan seluruh Indonesia Mas. Karena hmm. kalau kita pakai begitu bisa jadi hitungan kilometer sudah terpotong sama laut. Karena ini kita bicara kepulauan. Sudah bisa terpotong sama sungai, terpotong sama hutan. Jadi, betul-betul kita nggak bisa saklek untuk menghitung dari jarak itu. Kalau kita bicara aturan zonasi, ya, di, di negara lain pun juga nggak saklek menghitung dari jarak. Tetapi memang sudah dibuat ada zonanya. Nah, tiap daerah pun sebetulnya berbeda-beda. Di, di Indonesia ini ada eh, seperti DKI Jakarta itu memakai RT, misalnya RT, kemudian meluas lagi. Jadi jadi kita harus ngikutin memang kondisi daerah masing-masing. Tapi poinnya kembali, kalau jumlah bank, jumlah sekolah itu cukup, kita nggak akan ribut, nggak akan ada orang yang yang bingung kenapa sih anak saya nggak diterima. Jadi kalau di luar negeri, ya rata-rata nih, contohlah negara tetangga kita di Singapura, di Malaysia, itu kalau anak yang memang butuh sekolah, usia sekolah, tinggal datang ke sekolah paling dekat dari rumahnya, itu pasti ada tempat, karena memang sudah disediakan bangku yang cukup untuk untuk warga negara ada di sana, bahkan imigran pun bisa ditangani. Nah kita ini kan yang yang problemnya tadi tidak ada uh, political will untuk memang secara masif menyiapkan ruang bangku sekolah yang cukup untuk anak-anak kita. Tapi katanya fokus programnya pembangunan SDM unggul. Ya gimana? Ini kan jauh panggang dari api menjadi kontradiksi. Jadi saran saya sih jangan fokus ke masalah aturan zonasinya ya, hmm. masalah jaraknya gitu. Ya nggak akan pernah ketemu kalau kalau tadi jumlah bangkunya nggak cukup. Nah kita banyak Terobosan sebetulnya bisa dilakukan. Kalau kita kembali tadi ya ke ayat di konstitusi, kan dikatakan adalah setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mm -hmm. Kan di sana tidak spesifik dikatakan harus sekolahnya sekolah negeri. Mm. Tapi kan bisa sekolahnya di sekolah swasta, tapi tetap dibiayai pemerintah. Itu hmm. yang yang juga belum banyak dilakukan. Baru dua daerah yang saya lihat sudah melakukan pola ini. Hmm. Satu DKI Jakarta dengan program yang namanya BPNS. Satu lagi Kota Tangerang. Tapi memang menurut saya masih belum efektif ya karena ini masih per individu. Jadi ada sekolah-sekolah yang memang ditunjuk. Kemudian anak yang biasanya memang anak yang dari keluarga menengah ke bawah, dan ekonominya butuh bantuan ya? Keluarga prasejahtera itu yang dibantu, tapi harusnya secara konstitusi tidak bisa dibedakan. Mau anak orang kaya, mau anak uh, kurang mampu, harusnya tetap disediakan tempat di mana pemerintah akan membiayainya. Hmm. Bagi mereka yang merasa tidak cukup untuk belajar di sekolah-sekolah yang di pemerintah ini, Atau baru punya pilihan ke sekolah swasta yang mau pakai kurikulum Cambridge, kurikulum mana, itu bayarnya mahal, nggak apa-apa. Tapi merupakan pilihan. Hmm. Jangan seperti kita sekarang. Karena nggak terima di sekolah negeri, terpaksa sekolahnya di sekolah swasta yang harus membayar. Jadi hmm. mindset-nya yang harus kita ubah. Yang saya juga agak sedih itu kan sekarang itu sepertinya mendorong eh, malah pemerintah ini menyalahkan rakyat dan sepertinya, uh, dengan kejadian seperti di Jawa Barat, itu kan seolah-olah uh, mau ditindak secara hukum. Padahal penyebabnya adalah pemerintah sendiri. Jadi, menurut saya hentikanlah pemerintah itu para menghukum rakyatnya sendiri. Hmm. Tapi justru sejahterakan rakyatnya harus penuhi kewajiban-kewajiban konstitusionalnya. Jangan malah rakyat dibikin susah, baik itu saran saya. Hmm. Baik, jadi jangan selalu melimpahkan kesalahan kepada warganya, tetapi harus ada sistem yang dievaluasi, atau pengawasan di dalam pemerintah juga harus dilakukan, ya. Karena kita tahu juga, permasalahan ini bukan hanya zonasi, tetapi ada juga isu soal titip kakak, kemudian jual beli kursi. Ini juga terjadi begitu. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan sistem pengawasannya? Karena pengawasannya ini juga dilakukan oleh Kemendikbud Ristek dan juga Kementerian Dalam Negeri. Apa sebetulnya yang perlu dikoreksi, perlu dievaluasi Pak Indra? Tapi ditahan Pak, kita akan bahas usai jeda Pak. Baik pemirsa jangan kemana-mana kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih, pemirsa. Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Indra Karismiaji selaku pengamat pendidikan. Pak Indra melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Selain zonasi, ada pula oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang bermain di balik PPDB ini, seperti titip kakak ada di situ permainannya kemudian ada juga jual beli kursi ini juga marak terjadi di mana mana ya nah ada sebetulnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dari Kemendikbud Ristek sendiri dan juga Kementerian Dalam Negeri kalau dari Pak Indra sendiri apa yang sebetulnya yang perlu dievaluasi yang perlu dikoreksi dari sistem pengawasan kita Pak Indra? kembali Mas Ujung pangkalnya adalah kita tidak taat konstitusi kalau tadi saya bicara pasal 31 ayat 2 ini di pasal 31 ayat 3 bunyinya adalah pemerintah itu mengupayakan satu sistem pendidikan nasional sistemnya satu hmm. kalau sekarang ini kan multisistem jadi multisistemnya gimana pelaksananya adalah pemerintah daerah Pemerintah daerah koordinasinya dengan Kementerian Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan aturan yang membuat adalah Kemendikbud itu itu pengawasan di DPR aja udah udah beda Kemendikbud di Komisi 10, kemudian Madrasah di bawah Kemenak di Komisi 8, Kementerian Dalam Negeri saya, lupa, saya lupa itu Komisi berapa. Jadi kan udah nggak satu sistem. Hmm. Belum lagi untuk pembangunan sekolah pembangunan ruang kelas itu di bawah Kementerian PUPR. jadi kan lebih lebih ngaco lagi nih jadi kita nggak melihat memang ada sebuah satu sistem yang juga dengan mudah terjadi pengawasan hmm. buktinya apa ya tujuh tahun ini bukannya semakin baik semakin berantakan hmm. karena memang tidak ada sistemnya artinya sistemnya itu tidak satu dan nggak bisa saling kontrol nggak bisa saling mengawasi semua jalan sendiri-sendiri Hmm. Tapi anggarannya APBN saja 642 triliun hmm. itu satu tahun tuh. Tapi untuk bikin sekolah aja nggak bisa. Kan tanda tanya besar sebetulnya larinya kemana? Kok anggaran pendidikan 600 ini baru APBN ya, hmm. belum termasuk APBD, belum termasuk masih uang masyarakat, masih ada sekolah-sekolah yang berbayar kan? Jadi kan anggarannya sebetulnya untuk pendidikan besar sekali. Tapi untuk akses saja, memenuhi kewajiban konstitusional saja nggak bisa. Memenuhi hak asasi manusia anak Indonesia saja nggak bisa. Hmm. Ini memang harus dirombak besar-besaran urusan membangun manusia ini. Jadi benar kalau kata Presiden, kita ini bisa kehilangan momentum untuk menjadi negara besar. Kita kehilangan momentum untuk mendapatkan bonus demografi. Itu betul. Jadi, hmm. saya melihat dengan tata kelola cara pengelolaan pendidikan kita yang akan kita temui adalah bencana demografi, hmm. bukan bonus demografi. Hmm. Itu. Baik, jadi pemerintah masih belum satu frekuensi, ya, masih belum satu pemikiran, sehingga ini menjadi karut-marut dan susah untuk mencari solusinya dan jangan sampai ya nanti di ujung-ujungnya kita kehilangan momentum menjadi negara maju, kehilangan juga momentum bonus demografi kita. Untuk membangun sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang maju, SDM yang maju juga perlu ada tenaga-tenaga uh, pengajar yang maju, khususnya guru-guru kita saat ini ya. Karena ada beberapa sekolah Pak Indra yang melabelkan dirinya sekolah negeri bahwa mereka adalah sekolah Favorit ya, sehingga banyak warga kita yang ingin masuk, menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit tersebut. Nah, PPDB ini diusung untuk menghilangkan stigma atau label sekolah favorit. Ini apakah artinya guru-guru kita semuanya belum mumpuni, belum berkualitas, sehingga mau disamaratakan semua dengan adanya PPDB ini? Tetapi di satu sisi, PPDB ini justru malah dimainkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Tanggapan Pak Indra, gimana Pak? Ya, masalah kualitas guru itu memang salah satu PR besar dan itu juga yang yang penyebab utama kenapa mutu pendidikan kita salah satu yang terburuk di dunia. Dan itu OECD juga OECD Bank Dunia itu memang menyarankan harus ada peningkatan kualitas dan kapasitas guru kita. Nah, kalau bicara tadi masalah penyebaran guru, ada satu hal yang harus saya sampaikan adalah masalah ilusi mutu pendidikan di sekolah favorit. Ini kan selama ini masyarakat selalu beranggapan bahwa sekolah favorit itu guru-gurunya bagus. Hmm. Faktanya nggak begitu, mas. Guru-guru hmm. kita ini hampir sama aja. Tapi begini, ini juga kenapa alasan ada zonasi? Jadi selama ini sekolah-sekolah yang dianggap favorit itu kan menerima siswa-siswa yang sudah pintar, kan? jadi jadi pada dasarnya mereka memang sudah punya kemampuan lebih dari anak-anak lain, sini anak, anak pintar. Dan biasanya anak-anak pintar ini juga tidak hanya uh, mengandalkan apa yang didapatkan di sekolah, pulang sekolah masih ikut bimbel kemana-mana. Bahkan saya beberapa kali mengadakan survei itu satu anak di sekolah favorit itu bisa lebih dari dua bimbel. Jadi bisa tiga bimbel yang berbeda. Hmm. Mereka punya akses pada buku, punya akses pada internet, punya akses pada guru. Jadi yang membuat mereka uh, lebih dari yang lain. Nah, saya suka bercanda begini, mohon maaf. Di sekolah yang kita anggap favorit, andai kata gurunya, mohon maaf, kita ganti seekor kambing. Prestasi anaknya tetap bagus, Mas. Hmm. Karena memang tadi dari awalnya sudah bagus, masih ditambah mereka belajar di bibel-bibel yang lain kan begitu. Mm -hmm. Nah kan akhirnya malah sebetulnya bisa jadi sekolah yang dianggap favorit ini layanan pendidikannya malah bisa jadi yang paling buruk. Tetapi selalu tertutupi dengan prestasi anak yang memang sudah baik-baik. Mm -hmm. Kan malah nggak jadi pemerataan di situ. Kita jadikan mereka sebagai benchmark. Tetapi sebetulnya malah layanan pendidikannya bisa jadi malah salah satu yang terburuk. Karena hmm. gurunya nggak ngapa-ngapain, guru kita ganti kambing aja hasil prestasi tetap bagus. Kan harusnya anak tandai, karena dibebing oleh gurunya kan. Hmm. Kalau ini gurunya kita ganti kambing, anak itu bagus kan berarti sistemnya yang clear. Hmm. Nah inilah kenapa kita dulu juga mendorong sistem zonasi ini tujuannya supaya kita mulai dari nol-nol lagi nih. Hmm. Gak boleh ada sekolah favorit. Bukan berarti kita tidak ingin mendorong siswa berprestasi tetapi layanan publik itu kualitasnya harus sama, hmm. nggak boleh ada, ada kantor kelurahan favorit tadi yang saya sampaikan kan nggak boleh kan <laughs> lucu. ya kan, adanya ada kalau kita tinggal di daerah A ya urus ini A kan, kualitasnya harus sama antara uh, kelurahan A, kelurahan B, kelurahan C kan begitu, standarnya kan harus sama. Hmm. Nah ini yang harus harus harusnya juga dipahami masyarakat. Tetapi memang masyarakat jangan menuntut untuk mengubah zonasinya tuntutlah pemerintah untuk membangun sekolah, menyiapkan bangku yang cukup untuk anak-anak kita belajar, dan membiayainya lewat pajak kita. Anggaran pendidikan yang 642 triliun itu harusnya cukup. Tetapi hmm. karena belum dikelola dengan baik, akhirnya yang seperti ini. Apalagi kalau pemerintah lebih fokus ke bangun IKN, bangun kereta cepat, tapi nggak mau bangun sekolah. Padahal tadi saya katakan, Target presiden punya uh, pertumbuhan ekonomi tujuh persen itu bisa tercapai kalau beliau punya program seperti SMP Hmm. SMA, SMK impres. Karena sudah terbukti dulu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan itu berhubungan dengan dengan kesejahteraan. Hmm. Itu pandangan saya. Hmm, baik, jadi pemerintah harus kembali lagi mengetahui pentingnya pendidikan untuk bangsa kita, ya, karena pembangunan ke depan akan banyak dilakukan oleh generasi penerus kita. Terakhir, Pak Indra, apa pesan Pak Indra untuk orang tua yang anak-anaknya gagal disekolahkan di zonasi tempat tinggalnya yang tidak begitu jauh, dan juga untuk para... Uh, pengurus sekolah kepala sekolahnya dan semua orang yang terlibat di dalam sekolah dan pemerintah juga Pak Indra agar semua ini masalah karut marut tentang ppdb bisa mulai teredam dan anak-anak bisa kembali sekolah sesuai dengan zonasinya masing-masing. Yang pertama kalau dari masyarakat yang memang butuhkan bantuan dari uh, masyarakat pras anda memang harus menuntut pemerintah untuk memastikan putra putri Anda bisa mendapatkan pelayanan pendidikan secara cuma cuma itu harus dibayar oleh pemerintah. Kalau yang masyarakat mampu untuk sementara Anda tetap punya pilihan untuk sekolah di sekolah yang berbayar. Jadi jangan jangan menganggap kalau nggak diterima di sekolah negeri hancur masa depan anak kita. Enggak. Kondisi kita sekarang sebetulnya mutu pendidikan kita sama-sama aja kok Kadang-kadang hanya -kadang terbatas di stigma saja. Tapi memang kita sebagai warga negara, sebagai rakyat terus harus mengawal memastikan pemerintah melaksanakan tugas-tugas kewajiban konstitusionalnya. Hmm. Jadi jangan hanya terima-terima saja. Kalau misalnya ya anak kita nggak keterima di Sekolah negeri udah kita terima aja, mengharus rebutan bahkan harus menipu, harus uh, uh, rekayasa identitas kita, kartu keluarga itu itu malah dampaknya buruk ya karena anak kita malah kita ajarkan cara korupsi, cara bertindak tidak jujur itu kan malah bertentangan dengan pendidikan. Jadi ayo kita sama-sama tuntut pemerintah. Hmm. Baik, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi. Apa yang tadi dikatakan oleh Pak Indra intinya adalah pemerintah harus kembali mengevaluasi, mengoreksi kembali berbagai macam aturan dan menemukan sebuah solusi untuk menyelesaikan karut-marut dari PPDB ini sehingga orang tua bisa menyekolahkan anaknya dengan baik terutama di zonasi dari rumahnya ke sekolah. Terima kasih Pak Indra telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, usai jeda, kami akan mengajak Anda untuk melihat penari disabilitas yang meraih prestasi hingga di kancah internasional. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.